yang sebelah apa ini? Ini Kiki. Lagi nampak keluarga. Keluarga ya masih boleh nampak lagi. Sini ada tangga. Ini ada tangga. Tempat saya beri gambar sini tadi memang cantik lah. Tinggal gambar. Okay guys, sekarang kita berada di daerah Tuaran. Okay, welcome to Tuaran. Yeay, untuk saya pertama kali lah sampai di sini nih. Jauh juga dari Bandara Yang Kiki. Okay. Ada sambung mikrofon kan? Kenapa bawah betul kok ambil sebenarnya itu? Kenapa fokus ya? Oke, okay, hari ini kami cara ngopi di satu tempat nih. Hari ini saya tidak buat program sungai kita, masih hang lagi atas sebab-sebab tertentu. Jadi siapa yang tidak pernah pergi di sana nih? Tapi nampak di Facebook dia punya page tuh kira macam cantik lah juga kan untuk gambar-gambar. Jadi hari ini ujung minggu, so semalam ada showcase di Bitoke, so hari ini jalan pergi santai-santai di Big of Home, B-O-H, Big of Home. So mau pergi ambil gambar-gambar sana, mau pergi buat shooting skin cover di tempat itu lah, sebab kami kira pernah pergi sana. Kita sudah sampai di Big Of Home. Inilah dia keadaan suasana di atas ini. Ketinggian kira-kira dalam 800 meter daripada paras laut. Okey, ini jalan masuk dia tadi.
besar. Nah, besar kan? Ajak aja. Oke. Cok. Orang dulu. Sampai kita. Yang sebelah sana itu tempat restoran dia. Tempat makan, tempat register dia apa semua. Nah. Ya, wah, boleh bersantai. Boleh bersantai. Panas guys. Panas, untung tadi sini, untung. Di Hawaii lah. Bagi mereka yang ingin mengambil photoshoot wedding ke apakah, dan jadi ini memang tempat yang paling sesuai sekali untuk diambil gambar untuk buat photoshoot ke apakah. Memang di sini tempat yang sesuai lah untuk mau buat photoshoot. Tempatnya view memang 100% view naturally dan memang terbaik sekali. Jadi berbaloi juga. Masuk ke sini adalah antara RM20 untuk dewasa dan RM15 kah untuk kanak-kanak. Jadi mahal dia pun berbaloi juga lah, kan? Makan sini pun mahal juga. Kalau mau buat makanan tu, buat makanan ringan-ringan saja lah. Kita kasih tinggal kereta sana jauh tu. Oh jauh. Ada juga kawan-kawan di sini nih yang mau balik sudah. Kena guna juga kereta tu. Okay, ya. So hari sudah pun mau petang, so kami mau balik sudah. Next time kita pergi lagi tempat yang menarik di sekitar Sabah ini. Banyak lagi tempat-tempat yang menarik actually yang ada di Sabah ini tanpa kita sadari dan tanpa kita discover lagi. So kita akan kupas lagi untuk minggu depan. Stay tune. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen my video. Right?
paling saya suka sekali di sini di tempat ini. Jadi kita boleh nampak panorama di semua. Di belakang ini adalah laut di Spanggar. Nextnya sekarang punya soalnya view landscaping ini memang biasa yang terbaik. Tempat yang saya suka. Di sini kita boleh ambil selfie untuk semua. Belum pernah buka lagi. Sebelah sana mungkin untuk adventure ski bawah